bayar. Karena itu tutup film, mas. Karena kita cek di sini. Kita lihat. Oke ya, sekarang gue review ini. Tadi pesannya ini, karena baksonya itu gede-gede, bos. Ini adalah bakso kering ya. Gue kali ini gue senangnya bakso urat. Bakso urat. Dan ada pangsitnya juga. Ada pangsitnya. Dan sama, gue pesannya adalah mie jamin. Oke. Dan ini pertama kali, dan ini ada sambelnya. Ada dua sambel ya, sambel hijau dan sambel merah. Tadi juga ada sausnya, cuman karena gua gak suka saus, jadi ya gua pakainya sambal. Nanti kita coba ya. Kayak gimana, Mas? Kita cobain kuahnya dulu. Ini belum kita kasih sambal-sambalnya, belum kita kasih apapun. Atau kecap, bahkan itu kita cobain kuahnya dulu. Karena kalau bakso itu katanya enaknya di kuahnya. Satu sampai sepuluh, gue bisa bilang 9.999%. Bakso. Sekarang bakso apa yang mau kita review? Yang kita review adalah bakso bujangan. Bujangan, bujangan itu istilah untuk anak cowok yang belum punya pasangan. Waktu disebut namanya bujangan. Oke, kayak apa? Bakso bujangan. Kali ini bakso bujangan itu ada di beberapa outlet, bos. Udah ada beberapa tempat di daerah Anda mungkin sudah ada. Kali ini gua di bakso bujangan di daerah Proklamasi Jakarta ya, Jakarta Pusat. Proklamasi itu kalau kalian mau ke arah Bundaran HI dari Salemba atau dari Matraman, itu kalian bisa lewatin dari Proklamasi ya, karena ke Cikini atau ke Jalan Tambak pasti pertigaan itu ada bakso bujangan. Kalian bisa lihat. Oke, sekarang gua mau review baksonya itu kayak gimana. Kita lihat. Ini gua pesennya mie dan bakso. Dan tadi itu dia sistemnya itu baksonya kita pilih, jadi kita ngambil sesuai dengan selera kita. Dia mau baksonya aja, mau pakai pangsit-pangsitannya, atau mau kosongan, atau mau pakai mie-nya gitu loh. Kayak gue jadi bisa diangin. Dan ini juga banyak menunya guys, ya kan? Jadi kalian bisa nikmatin lah. Dan rasanya kayak gimana, enak apa enggak, kita coba ya guys, karena ini ramai banget ya, tapi kita jujur, enak-enak, kalau enggak, pasti gua akan jawab, enggak. Tapi itu karena istilah kasar, apa ya, karena itu tutup film, mas. Karena kita cek di sini. Kita lihat, oke ya, sekarang gua review ini, gua tadi pesannya ini, karena baksonya itu gede-gede, bos. Ini adalah bakso kering ya. Gua kali ini gua senangnya bakso urat. Bakso urat dan ada pangsitnya juga, ada pangsitnya. Dan sama gua pesannya adalah mie jamin. Oke. Dan ini pertama kali, dan ini ada sambelnya, ada dua sambel ya, sambel hijau dan sambel merah. Tadi juga ada sausnya, cuman karena gua gak suka saus, jadi ya gua pakainya sambal. Karena kita coba ya. Kayak gimana, Mas? Kita cobain kuahnya dulu. Ini belum kita kasih sambal-sambalnya, belum kita kasih apapun. Atau kecap, bahkan itu kita cobain kuahnya dulu. Karena kalau bakso itu katanya enaknya di kuahnya. Mas.
1-10, gue bisa bilang 9.999% karena enak banget ya, kuahnya enak. Tapi kita lihat dulu, ini kuahnya enak, sekarang kita lihat baksonya. Ya, ini gede loh bro, baksonya gede banget. Ini belum kita kasih sambal ya, jadi murni ya, kita lihat baksonya. Ini kalian bisa potong. Ini gue coba bakso urat. Di situ juga ada bakso keju. Ada bakso keju, isi keju, bakso cincang, daging cincang, macam-macam. Oke. Ini gue coba urat. Biasanya kalau bakso urat itu agak keras atau alot-alot ya guys. Kita lihat keras atau kekenyalan kayak gimana. Dari 1-10 bisa gue bilang 9.999%. Kenapa gue bilang itu? Karena ini uratnya beda bro. Biasa urat itu kalau, mohon maaf, kalau kita beli di tempat yang lain ya, itu agak keras atau alat-alat. Dan ini empuk banget men. Jadi buat lu yang, mohon maaf, yang giginya agak-agak masalah untuk makan yang keras, makan bakso urat ini enak, empuk banget. Jadi kalau lo makan steak tuh kayak juicy banget gitu, tapi enggak, ini empuk banget uratnya. Kalau gue bohong, lo masih subscribe channel gue ini, lo dislike gak apa-apa. Tapi kalau gue benar, lo coba kesini bahas urat empuk, lo subscribe, lo share. Sekarang kita cobain lagi yang ini, set yang gede ini ya, uratnya empuk banget. Sekarang kita lihat ini, ini agak ngapung-ngapung guys. Nah ini ngapung-ngapung, kita lihat. Kita tusuk dulu nih, kalau nggak muncrat kemana-mana. Kayaknya susah ya dipotongnya. Ini gue langsung aja nih, pakai kuah aja guys. Oke, kita lihat. Asik banget. Enak bro. Gede-gede untuk ini. Apa ya, gue kasih nilainya dari 1-10, gue kasih nilainya 95.999. Kenapa gue bilang 99%? Karena ya, apa ya, karena terlalu sih, kurang ini lah, tapi enak. Jangan lupa dilaporkan di sini. Sekarang kita cobain vaksin. Ya, sebelum vaksin ini, gue mau ini dulu. Kita cobain vaksin ke batagor ya. Batagor itu kering guys, ini kering. Jadi kalian kalau mau masukin di kuah, jangan lupa atau dipisah di piring juga bisa. Jadi tiga potong. Kita cobain. Ini pangsitnya gue kasih nilai 9.999 dari 1-10. Nyari sekarang kalau gue kasih 10 sempurna banget ya. Ini bukan endorse ya bos, bukan endorse, bukan apa ya, bukan di endorse ya. Kita lihat ini pangsitnya bukan sebatas kayak pangsitnya aja ya bos, tapi di dalamnya ini juga ada apa sih ya, kayak baksonya atau apanya pokoknya ya. Halo bro, kita udah makan bakso Buyangan tadi dan rasanya oke banget. Dan gua nilai dari 1-10 itu ya lebih pantas dan akurat untuk dapat nilai 9.999%. Pokoknya aja bro, dan gak keras. Oke, sampai sini dulu. Kita lihat review tempat-tempat lainnya. Jangan lupa kalian subscribe dan kalian like. Oke, bye-bye.